Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi karo aku Heru Wongdeso. Sobat Bongse dimanapun kalian berada, selamat malam juga ya. Oh ya sobatku semua, di videoku kali ini saya sekarang mau mengawati Bongse Ibrik ya. Nah, ini Bongsenya di sebelah saya ini ya. Nah, ini bongse Ibrik punya batang sangat unik ya sobat-sobatku. Unik juga ekstrim. Nah, ini sekarang mencari bakalan bongse kayak gini sudah langka ya sobat-sobatku. Nah, ini dia punya batang berakar semua ini ya. Ini. Nah, ini akarnya melingkar sobat-sobatku. Nah, ini masih pemula, ini besok mau dibuat ekstrim turun ya. Nah, ini dia. Nah, ini saya mau saya kawati ini ya barang ini. Nah, ini sambil menentukan top juga menentukan arah ini ya. Nah, ini bongse Ibrik namanya. Oke, sebelum kita kawati, kita mau pruning dulu ya. Nah, ini daunnya mau saya pruning, mau saya buang ini ya. Oke, mari kita lihat video selanjutnya ya. Saya mau pruning dulu ini. Ini saya dapat bakalan bongse ini saya tanam di rumah sudah umur 6 bulanan ini ya. Nah, ini belum lama tapi kelihatannya ini sudah tua bahan bongse ini ya. Nah, oke ya. Ini pruning sudah selesai. Kita tinggal pemasangan kawat ya, sobat-sobatku ya. Nah, ini mana yang dibuat top? Kita harus pilih cabang yang betul-betul normal ya. Nah, mari kita lihat kita pemasangan kawat. Ini namanya bongse Ibrik ekstrim, sangat unik dia punya batang ya. Thank you.
Iya. Pengawatan bonsai hibrid ekstrim ini ya namanya ya. Sudah selesai, tinggal kita menentukan arah mana yang dibuat dan mana yang tidak dibuat ya. Oke. Ini punya cabang cuman 3 saja ya. Nah, cuman 3. Nah, ini yang buat top ini ya. Ini topnya ini. Nah, oke ya. Ini hasil pengawatan bonsai hibrid yang sangat ekstrim ini ya. Nah, ini dia punya akar. Ini besok batangnya ke sini ya. Ekstrim turun ya. Nah, ekstrim ini ada 3 tunas yang dipakai ya. Nah, ini top pertama ini ya. Ini besok rencananya top pertama, dan ini ada lagi, ini top yang kedua ini ya. Nah, ini juga sini ada yang belakang, ini juga ada top ini besok. Nah, ini hasilnya pengawatan. Nah, oke ya, sobat-sobatku. Cukup sampai di sini pengawatan bonsai hibrid yang super ekstrim ini ya. Mencari bakalan bonsai hibrid kayak gini sekarang sudah langka sobat-sobatku. Nah, cukup sampai di sini video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.